Kamu youtuber, penyanyi, macam-macam, lucu banget. Pokoknya juara yang open-open gitu ya. Jadi memang itu pertanyaan yang mesti kamu jawabin. Jadi saya nanya ya, cepat aja nanyanya. Macam-macam, nggak termasuk itu aja ya. Yang pertama, makanan favorit. Makanan favorit paling seafood. Seafood. Youtuber atau penyanyi? Penyanyi. Nyanyi, boleh. Mau nyanyi? Enggak. Terus pertanyaan ketiga adalah dua hal yang tidak disukai. Kevin tidak menyukai dua hal apa dalam hidup ini? Suka semua. Suka semua. Baik, ya udah. Oke. Terus Thomas Cup atau Sudirman? Sudirman deh. Kemarin Sinyo soalnya milih Thomas jadi ya, oke, jadi Sinyo milih Thomas, kamu milih Sudirman. Pemain bulu tangkis putri tercantik di dunia? Dijawab dong, Vin. Ini pada pengen tahu, Vin. Grunya. Grunya Somerville. Pemain Australia. Tapi kalau udah naik, apa tadi tuh? Mustang. Grunya langsung klepek-klepek deh. Pastinya. Vin, tadi ditanya. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu gak main lagi? Ya, pengennya sih paling belajar bisnis gitu sih. Apa tuh? Pengen bisnis apa kira-kira? Pasti mobil-mobil gitu kali ya? Enggak sih, ya properti kayak... Wah, hebat. Ngikutin jejak ini, beri tepuk tangan dong buat Kevin. Kevin, pertanyaan lagi, tips-tips untuk menjadi pemain hebat. Apa arti? Ikut audisi Jarum kan? Wih, hebat. Benar, tapi kita kemarin bersama Ko Kris ya, toh kita baru dari audisi Pekanbaru. Itu anak-anak yang ikut ada sekitar 600 ya atlet. Itu kalau ditanya hampir semua bilang siapa pemain favorit. Jawabannya Kevin Sanjaya. Memang benar-benar hebat. Beri tepuk tangan sekali buat Kevin Sanjaya. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari masyarakat luar, sekarang kita akan melihat tanggapan dari orang-orang terdekat Kevin, orang-orang yang ada di sekeliling Kevin. Apa pendapat mereka tentang Kevin Sanjaya? Kita saksikan video